Oke bro, selamat pagi. Nah ini hasil buruan kemarin, ini tahun 2120 PS. Ini posisi pajak ini telat 1 bulan. Gampang kalau pajak nanti kita hidupin, plat nomornya masih panjang. Masih 2025, platnya KC. KC itu di tempat kami K-nya Jepara bro. Yuk kita lihat kabinnya. Ini belum cuci belum apa, yowes kok ingin debu-debu nih, masih apa adanya, belum dicuci belum apa. Kalau kabinnya breng bro, depannya juga, biasanya depan kan banyak yang dempul ini ndak. Ini kabinnya hampir kayak yang 2004 dam kemarin. Nah, dalamnya kayak gini, lantainya juga masih rapi, masih bagus. Yo, wajar ya, ada las kayak gini. Ini las ini, mana silo ini ya? Nah, ini ada tambalan las ini. Sepanjang ini, nah, kelihatan ya. Nah, kayak gini kelihatan. Nah, ini. Tidak apa-apa sih, wajar. Biasanya kan emang di sini. Di sini kanan kiri itu wajar. Nah, lainnya masih utuh. Oke. Jok ya lumayan rapi lah, cuma selenco warnanya. Nah, ini di cover sih gampang. Kalau punggung sih kebanyakan bagus kok. Ini belum dicuci belum apa bro. Ya wis lah, ini yang dapetnya kayak gini, nanti kita liatin perbaikannya. Oke, bae ya. Lumayan, bae ndak bak karo seri tapi ya lumayan bagus. Karena tinggi ini, tingginya 170 bisa ukur. Kalau panjangnya cuma 430 bro. Panjangnya 430, lebarnya kalau lebar luar tepi sama tepi itu sih lebar ya sekitar 200 205 kalau tidak salah, tapi lebar dalamnya cuma 192-an, saya 190-an lah, 192 tadi kayaknya kita ukur. Kayak gitu, tapi baknya lumayan, ini lumayan pantas walaupun bukan bak karoseri ini. Oke, terus kita lihat sasisnya. Ini kalau dicuci ini ya bagus kok ini. Segini. Bannya juga lumayan. Ini lumayan lah. Enggak, kalau untuk muatan, kalau misalkan hanya muatan tebu-tebu gitu aja udah enggak mikir ban ini, udah cukup. Bentar, gue tak hidupin lampunya. Lihat enggak bro? Yes. Ya wis, gitulah. Pokoknya AC lumayan ini. Kategori AC lumayan. Coba kita cek yang sebelah kiri. Ini hanger penyok, tapi ini hanger ini gampang ya. Rencana saya sih ndak tak ganti ini. Kalau soalnya ganti takutnya nanti suruh turun bak. Jadi ini paling ini didongkrak biar dia rapi gitu, nanti dikasih plat atau per gitu biar ndak usah turun bak. Tapi kelihatannya juga bisa ya tukang sesis ya. Ndak tahu juga sih. Itu aja sih yang kurang rapi.
Gardan, transmisi sehat semua, bro. Kemarin tak coba ya, tidak ada yang bunyi, tidak ada yang bunyi arak-arak itu, tidak ada. Kasih sih. Ini misalkan dicat ulang apik ya ini. Oke, bro, saya kira cukup. Ban, yo sebenarnya gini-gini. Yo kan isiran, tapi kalau hanya untuk muatan tebu gitu saja, saya kira kok enggak usah beli ini. Ini nanti kita bersihin. Nah, ini nanti dibersihin. Ini bumper ini dibenerin biar enggak miring gini. Lihat ya, ya kan? Jadi sawangannya itu mana ya? Yang ini agak turun itu, jadi kayak enggak enak di sawah, enggak enak dilihat. Paling itu, tapi dari bahannya masih bagus lah. Dicati lagi, dicatin biar tambah ganteng. Yuk kita lihat mesinnya, yuk kita jungkit. Sambil kita lihat sisinya yang depan. Oke, ini udah kita jungkit, kita lihat mesinnya. Kalau mesinnya ya kering, bro. Kering, bahkan sampai keringnya ini entah pernah dicuci apa enggak ini kayak gini. Ya ini ada sini sih. Nah, ini sih wajar yang udah ditutup aja. Kita lihat sasisnya yang depan. Sasisnya yang depan aman, bro. Aman, cuma ini ya pernah dicuci apa enggak ini pertanyaannya. Kita lihat yang samping kanan, sekalian kita nanti hidupin. Wah, Cici baru bangun, bro, jam segini Cici, bro. Iya. Baru bangun. Kita lihat sisa yang kanan ya. Nah, ini nih di sini ini udah, ini apa sih nek ngarani, dobelane ini udah agak tipis ini. Dobelan sasisnya. Tapi ini sasisnya sih aman sih. Yang depan. Oh, ini bro, paling bro. Oh, ya ini. Ini tuh, nah ini, jadi kemarin itu remnya ini atos, jadi remnya atos, setirnya berat, mungkin ini masalahnya. Oh, ini, ya nanti aja kita perbaikin. Ini tuh selang dari ini, dari alternator. Ngomong-ngomong, teman-teman ngomong di tempat saya seringnya ya dari dinamo ampere ini. Ini di sini kan ada. Ada blowernya ya, ada kipasnya. Nah, ini itu buat vakum. Vakum kemana? Vakum ke booster. Itu booster rem atas. Nah, ini kalau ini lepas kayak gini ya, pasti remnya buat atas. Remnya. Coba ini. Saya tancapin dulu. Ini klemnya kendur kayak gini. Oh, naik lagi. Nanti dibelikan klem. Ya, itu masalahnya. Oh ya, Ci ya. Iya. Tanya Nah, itu sih tidak ada hubungan sama setir, cuma rem atas itu pasti berhubungan. Karena boosternya jadi. Kenapa? Nyalain. Yaudah, yuk kita lihat mesinnya. Cici minta dinyalain. Cici itu kalau blower, kalau ngegas itu enak ya, bro ya. Udah kayak orang tua ae. Gimana ngegasnya? Oh, lihat, bro.
bentar dicek bapak dulu mesinnya. Kalau mesin aman bro. Nggak ngasep. Duh, buat apa berat kok, bocor ya. Nah, cuma ini percikan-percikan dari sini ini banyak. Ini bisa jadi olinya tua, nanti kita ganti aja olinya. Aman ya bro? Gimana mesinnya? Mantap. Udah ya, matikan ya. Ayo, kita matikan. Kalau kita ingin kita bawanya kita ininya turunin. Kepannya diturunin? Ya, turunin nih. Nah, ini untuk jungkit kepalanya. Ini satu orang masih kuat, tapi abot bro. Nek menurutku sih, ini tapi Steli mungkin bisa. Jadi untuk satu orang ini berat, tapi masih bisa satu orang. Tapi enggak kayak pada normalnya enteng gitu.